Ibu silahkan cari harta dengan suami sekaya apapun, sulit membeli ketenangan tuh nggak ada. Ada toko yang jual ketenangan? Nggak ada. Dan mahal, mahal. Kalau nggak percaya begini Bu ya, saya berikan pilihan, tapi ibu, bapak jangan pilih yang ketiga ya, terutama ibu. Ya, jangan pilih yang ketiga. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Ayo. Nggak ada pilihan ketiga dan nggak usah maksa. Bismillahirrahmanirrahim. Bab umuril iman. Bab tentang perkara-perkara yang mampu menguatkan iman. Saya kembalikan dulu kepada pembahasan di pengantar yang masuk kepada bab ini sebelum saya bacakan nanti tentang pembahasan di bab umuril iman ini. Baik ayat Qur'annya ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirangkum oleh Imam Al-Bukhari dalam pembahasan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum membahas tentang hal-hal terkait penguatan iman, saya ingin ingatkan kembali tentang dua hal yang sangat penting. Yang pertama tentang kenapa kita mesti beriman. Ini poin yang sangat penting. Saya ulang, kenapa kita mesti beriman? Ya, bukan hanya sekedar fitrah dalam kehidupan, tapi nanti ada lima hal yang langsung Allah janjikan dalam Al-Quran ketika kita benar-benar menanamkan iman dalam diri kita. Jadi kalau kita mampu beriman dengan benar kepada Allah, maka Allah akan berikan lima keistimewaan yang tidak akan diberikan selain kepada orang-orang beriman, walaupun mereka hidup dalam kehidupan dunia. Jadi lima hal ini Allah akan berikan. Yang pertama, ada jaminan langsung Allah berikan kepada orang-orang yang yakin tanpa ragu dengan Allah, yaitu beriman kepada Allah, bahwa ia mendapatkan kabar gembira langsung dari Allah, memiliki setengah bagian dari dua hal yang dibutuhkan untuk masuk surga. Memiliki setengah bagian atau satu dari dua hal yang dibutuhkan untuk masuk surga. Saya sering istilahkan, dia telah mendapatkan dari setengah kunci surga. Dan ini berita kabar gembira dari Allah sebelum orang ini wafat, bahkan sejak hidup, dengan turunnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25 yang paling kanan sebelah atas di mushaf. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Baik, kata Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kabar gembira. Baik, ada orang-orang yang aku telah siapkan surga, ragam surga untuk mereka. Dia ada jenis-jenis surga, ada surga Firdaus, ada surga Aden, kan? Nanti insya Allah saat kita dengan izin Allah diperkenankan masuk ke dalamnya, kita akan melihat ada di bagian mana di surga kita yang kita banggakan itu, dan yang kita impikan itu. Di ada beberapa bagian-bagian surga yang akan diperoleh berdasarkan amalan-amalan kita. Yang biasa puasa masuk surga Ar-Rayyan, pintunya Ar-Rayyan, ya pintunya. Yang biasa tahajud lewat pintu tahajud, biasa sedekah pintu sedekah. Nanti ada tingkat tertingginya, ada Firdaus, ada Aden dan lain-lain sebagainya. Baik, kata Allah, aku telah siapkan aneka ragam surga ini untuk siapa? Ini yang paling menarik. Wa basyiril ladzina amanu, berikan kabar gembira ini pertama bagi para pemilik iman. Nah, ini syarat untuk masuk surga itu ada iman. Baik ya? Ada orang punya misalnya, mohon maaf ya, sekali lagi saya ilustrasikan dan Quran tidak akan sama dengan ilustrasi ini. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya. Misalnya begini, Anda akan datang misalnya ke istana. Ya, diundang oleh presiden misalnya atau penguasa tertentu. Maka orang ini memberi syarat, Anda boleh datang misalnya ke istana dengan catatan menggunakan pakaian yang rapi, spesifikasinya begini begini begini, pakai sepatu, jamnya jam sekian. Jelas ya? Maka ketika Anda menyalahi ketentuan itu, Anda tidak bisa masuk. Jelas? Satu itu. Yang kedua, pemilik sesuatu lebih tahu tentang ukuran dan kriteria apa supaya kita bisa mendapatkan dari apa yang dimiliki oleh pemilik itu. Anda ingin ke istana, yang punya istana punya ketentuan. Anda nggak bisa bikin ketentuan sendiri. Jelas? Anda masuk komplek angkatan laut, maka komplek ini punya aturan yang harus diikuti. Tidak bisa Anda sendiri bikin aturan. Anda ingin ke surga, yang punya surga itu Allah. Maka Allah bikin aturan. Nggak bisa Anda bikin aturan sendiri. Kalau di rumah Anda sekarang, Anda yang punya aturan. Saya masuk ke rumah Anda, saya ikuti aturan Anda. Anda masuk rumah Allah, karena masjid rumah Allah, maka ikuti aturan Allah. Masuk rumah Anda, ucapkan assalamualaikum. Masuk rumah Allah, kaki kanan masuk, ucapkan doa. Keluar kaki kiri, ucapkan doa. Ada aturannya. Sekarang kita ingin ke surga. Surga itu bukan punya kita. Surga punya Allah. Allah yang punya.
Maka Allah yang punya surga itu memberikan berita siapa yang bisa masuk ke situ. Kata Allah, orang yang bisa masuk ke surga adalah hamba-hambaku yang punya dua syarat saat dia hidup di dunia. Apa syaratnya? Dan ini berita gembira. Di ada orang sebelum wafat diberikan berita gembira. Kalau punya dua hal ini, Anda berpeluang bisa memilih dari pintu mana Anda akan masuk ke surga yang Anda idamkan itu. Sesuai dengan amalan-amalan yang kita kerjakan. Nah, di antara dua ini, syarat pertamanya iman. Kata Allah, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا, berikan kabar gembira pada orang yang telah punya iman. Dan kalimatnya menggunakan الَّذِينَ, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ismun mausulun yadullu alal jam'i jam'iyah. Kata sambung, konjungsi, kadang menunjuk pada objek tanpa batas. Jadi bisa untuk orang dewasa, anak kecil, laki-laki, perempuan, tua, muda, ya, maaf, kaya, cukup, semua kalangan tanpa batas. Artinya, kata Allah, saya buka surga ini untuk siapapun. Gak ada status dunia yang bisa memengaruhi seseorang masuk surga. Di surga tidak diukur dengan seberapa kayakah Anda. Di hati-hati, kalau Anda mendapatkan tingkat kekayaan dan Anda merasa kaya dengan itu, belum bebas Anda, hati-hati, belum bebas Anda dengan persyaratan untuk mendapatkan surga. Belum tentu harta menjadi jaminan untuk masuk surga. Anda punya kedudukan tinggi, setinggi apapun, tapi kedudukan itu tidak otomatis menjamin Anda masuk surga. Karena syarat masuk surga bukan kedudukan. Kalau syarat masuk surga kedudukan, Firaun paling duluan masuk surga. Namrud lebih duluan masuk surga. Jelas? Baik, karena syarat masuk surga itu kaya, maka Qarun itu paling depan masuk surga. Tapi ingat, syarat surga kata Allah bukan kekayaan, bukan kedudukan. Dia jangan bangga dulu kalau punya kedudukan tinggi atau harta melimpah, karena itu belum jadi ukuran kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali nanti kedudukan atau harta itu diisi dengan iman. Iman itu yang akan menunjukkan harta dan kedudukan untuk mengerjakan amal soleh sebagai bekal ke surga. Maka golongan pertama kata Allah, saya berikan kesempatan yang luas. Baik itu tua, muda, lelaki, perempuan, besar, kecil, kaya, cukup, semua punya peluang ke surga. Dan itu hanya diberikan dengan satu kata saja, alladzina. Semuanya. Tapi dari semua itu, aku hanya minta dua syarat saja. Satu, semua kalangan itu punya iman. Yakin denganku, kata Allah. Yakin tanpa ragu. Jadi berbahagialah kalau sampai dengan siang hari ini kita diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan luar biasa. Dan kita mendoakan saudara-saudari kita supaya mendapatkan bagian itu. Karena itu seringkali saya membuka ta'lim dengan berdoa, ya Allah, berikan hidayah kepada saudara-saudari kami, tetangga kami, kerabat kami, teman kami di kantor yang sampai hari ini belum beriman kepadamu, belum mengucapkan syahadat, berikan kekuatan pada jiwanya untuk bersyahadat sebelum wafat. Dan alhamdulillah, Anda mungkin tetangga Anda enggak semuanya beriman. Ya, ada yang misalnya A, ada yang B, ada yang C, tahajud malam dalam sujud minta. Minta, ya Allah, Engkau satukan kami di dunia sebagai tetangga dan pertemukan kami kembali di akhirat, ya Allah. Jangan pisahkan kami. Berikan dia hidayah. Doa itu yang tidak diketahui oleh orang yang didoakan, mungkin itu yang lebih cepat menghunjam pada jiwanya. Kami di taklim di Bekasi itu selalu membiasakan meminta kepada Allah. Ya, setiap malam Jumat kita minta, berusaha. Alhamdulillah, hampir setiap pekan ada yang masuk Islam. Kemarin seorang ibu dengan 3 orang anaknya masuk Islam. Begitu selesai ta'lim, teman-teman datang lagi 1 orang lagi. Diantar oleh suaminya, dia masuk Islam lagi. Masya Allah. Jadi alhamdulillah, kita tidak tahu siapa yang mendapatkan hidayah. Tapi kita bisa berdoa kepada Allah untuk memohon untuk memberikan hidayah. Satu. Nah, kemudian yang kedua, ya, wa'amilus salihat. Iman dan amal saleh. Di syarat surga itu sesungguhnya kalau diucapkan ringan, iman amal saleh, iman amal saleh. Tapi kalau dikerjakan itu yang butuh perjuangan. Dan ini gambaran di Quran itu indah, ya. Ini sekaligus isyarat. Wawunya ma'iyah, Pak, Bu. Ma'iyah itu sesuatu yang bersanding, nempel. Ya. Adi wa Ahmad dhahaba ila masjid, misalnya Nurul Bahri. Adi wa Ahmad, Adi dan Ahmad, zahaba keduanya pergi ila masjid Nurul Bahri, ke masjid Nurul Bahri. Adi dan Ahmad kalau menggunakan wa artinya dempet, enggak pisah. Bersamaan, wawunya ma'iyah bareng. Ya, Allah menyampaikan, wabashshiril ladzina amanu wa amilus salihat. Syarat untuk masuk surga itu duanya bersamaan, enggak bisa berdiri salah satu. Ya, satu iman, dua amal saleh. Nah, kalau kita baca dengan kaidah ilmu nahwu,
otomatis keduanya ini akan saling terkait, berkelindan dan memengaruhi. Artinya orang yang beriman pasti beramal soleh. Artinya amal soleh itu nggak mungkin muncul kecuali dari iman. Kalau amal semua beramal, ya yang belum beriman pun bisa beramal, tapi belum tentu disebut soleh. Ingat, ya thayyib mungkin non muslim bisa mendapatkan thayyib. Ya khair mungkin, karena baik itu banyak di Quran. Ada khair, awas, ada thayyib, hati-hati, ada ma'ruf, ada ihsan, ada saleh, 5. Thayyib, kebaikan fisik. Ya, kalau Anda makan yang sehat, yang menyehatkan, yang dibutuhkan itu thayyib namanya. Itu anjuran di Quran surah kedua ayat 168. Kata Allah, kalau ingin cari makan, tidak semua yang diinginkan mesti dikonsumsi. Cari yang menyehatkan untuk tubuh. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hei semua manusia, ini rumus dalam Al-Qur'an, universal sifatnya. Kalau Anda ingin menyebar di bumi untuk cari makan, silakan. Kalau sudah dapat dengan cara yang halal, jangan melanggar ketentuan hukum di mana kamu tinggal. Dapat dari situ berikan yang bermanfaat untuk tubuh. Tidak semua yang diinginkan itu harus dikonsumsi. Yang dibutuhkan itu yang didapatkan. Haus berarti butuh minuman. Yang penting minum, gak semua yang diinginkan harus kita minum. Alhamdulillah ada air bening, minum ya minum. Jangan menyulitkan diri sendiri pesan sesuatu yang tidak ada. Akhirnya membuang banyak tenaga dan waktu, dan membuang peluang amal baik yang mungkin kita kerjakan seketika. Sudah ada air bening, pengen jusnya, wah Masya Allah buah naga, naga yang dari Hong Kong misalnya. Nyari-nyari, gak ketemu, muter-muter sampai sore. Jam 5 baru dapat. Dari siang sampai jam 5 itu mungkin bisa dipakai apa gitu. Bisa tilawah, bisa baca, bisa berkreasi, macam-macam. Baik itu thayyib. Karena itu kalau Anda bertanya pada orang Arab, kaifa haluk ya akhi, apa kabar? Dia katakan, alhamdulillah ana thayyib. Artinya dia sehat, kuat. Yang kedua, ada khair, itu sifat. Sifat baik, sifatnya. Ya, jadi kadang-kadang kan ada yang fisiknya sehat, tapi kan pikirannya nggak bagus. Ya, tampilan bagus, pakai jas, pakai dasi, luar biasa gitu kan. Tapi pencuri juga. Ya, penipu juga gitu. Nah, kalau kita ingin rubah menjadi baik sifatnya, maka rubah kalimatnya menjadi khair. Khair, ya. Karena ada Bang Thayyib, 2 kali puasa, 2 kali bareng, gak pulang-pulang. Padahal dia sehat, kan? Baik. Nah, kalau kita ingin rubah pada sifat, jadikan khair. Quran surah 3 ayat 110. Kuntum khaira ummah. Orang Islam itu pasti sifatnya baik. Kata Allah, kalian umat terbaik. Sifatnya. Jujur, sabar, tawadu. Jadi kalau ada orang itu jujur, orang Islam itu mesti lebih jujur. Kalau ada orang sabar, orang Islam lebih sabar. Kalau ada orang tawadu, rendah hati, yang muslim itu pasti lebih rendah hati. Cukuplah keislaman kita menjadikan kita baik, punya sifat baik. Ini aneh sebetulnya kalau ada orang Islam gak baik, itu aneh. Karena semua ajaran di Quran membimbing kita jadi baik. Pak, Bu, ini kalau semuka bumi se-Indonesia ajalah muslim, sudahlah, pasti baik. Ini kalau ada orang Islam berbuat yang tidak baik, pasti ada yang tidak tepat dengan pelajaran keislamannya. Mustahil itu, ya. Mustahil ada orang Islam melakukan bom, ya misalnya ya, di tempat-tempat yang tidak dibenarkan. Bom bunuh diri, bom ini, bom itu, tembak orang, bunuh orang, tusuk orang, mustahil. Ya, Quran sih mengatakan orang yang sengaja merencanakan pembunuhan, apalagi kemudian menyebabkan satu orang beriman meninggal, itu sama dengan pesan kapling di neraka jahanam. Buka Quran surah keempat An-Nisa, ayat 92-93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam. Maka siapapun yang merencanakan pembunuhan, apalagi pada satu orang korbannya orang beriman, maka balasan yang setimpal untuknya neraka jahannam kalau tidak dia bertobat. Ya, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, melaknatnya, wa a'addalahu azaban azima, dan dijanjikan di neraka azab yang berlipat lebih daripada orang biasanya, neraka jahannam lagi. Pertanyaan saya, orang beriman mana yang cita-citanya punya pengen masuk neraka jahannam? Tunjukkan pada saya. Mustahil. Dan bagaimana bisa bertobat kalau saat meledakkan diri itu dia meninggal? Bagaimana bisa tobat? Makanya hati-hati kalau ada ajakan-ajakan tuh, lukai orang, tembak orang, bom orang. Saya sering kali sampaikan, dulu pertama bom kejadian, mudah-mudahan tidak pernah terjadi lagi di bumi kita Indonesia ini, insya Allah, ya. Jalan Tamrin tuh meledak, duar. Saya di Lampung tuh, orang polos sekali bertanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad? Fisabilillah. Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Hati-hati lah. Ya. Eh, kita balikin. Jadi, satu itu iman. Ya. Nah, kaidahnya adalah, kemudian kembalikan. Thayyib, khair.
Khair itu baru sifat, jujur itu sifat. Kalau sifat kemudian diaktualisasikan dalam bentuk sikap, maka berubah dari khair jadi ma'ruf namanya. Ma'ruf. Jujur itu sifat, disogok tidak menerima, sikap namanya. Jelas? Jujur itu sifat, diajak korupsi menolak, sikap namanya. Sifatnya khair, sikapnya ma'ruf namanya. Jelas? Karena itu khair dengan ma'ruf seringkali disandingkan dalam Al-Quran. Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 104. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. Hendaklah ada satu komunitas, kata Allah, berhimpun untuk menyebarkan sifat-sifat baik dan saling mengajak pada kebaikan. Bikin komunitas, ingatkan, ayo baca Quran, one day one juz, one day two juz, ya. Ayo bikin komunitas, bangunin tahajud, bikin komunitas, ngajak sedekah, bikin komunitas bersih-bersih di jalan, buang sampah, itu bagian dari iman. Baik ya. Kemudian Bapak Ibu, tapi ingat, untuk ma'ruf ini berbuat baik bukan hanya melekat pada orang Islam saja. Non muslim pun banyak yang baik. Silahkan cek, ada non muslim yang suka nyumbang, ya, bantu bangun jalan, bantu fasilitas, ada fasilitas umum, bantu orang-orang lepas dari kemiskinan, bantu orang-orang kasih obat, ada, baru sampai ma'ruf. Karena itu disebutkan yang keempat, awas, ada sifat kebaikan khusus yang semua kebaikan itu diniatkan hanya karena Allah. Bantu ini karena Allah, kerjakan ini karena Allah, baik juga, cuma niatnya dikerjakan karena Allah. Pahlawan kita berjuang, Pangeran Diponegoro sampai terakhir Kahar Mudzakir, ya, yang kemudian diberikan gelar pahlawan. Apa niat sesungguhnya? Kalau Anda buka Riyadhus Shalihin, karangan Al-Imam An-Nawawi, ada 1896 hadis di kitab Babul Ikhlas bagian pertama, maka akar pertama kali untuk meniatkan mereka berjuang pertamanya bukan untuk mendapatkan urusan dunia, tapi litakuna kalimatullahi al-uliyah. Man qatala litakuna kalimatullahi al-uliyah fahuwa fi sabilillah. Niatnya khusus untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjuang karena Allah, karena Allah, karena Allah. Bantu orang di kemiskinan karena Allah. Bukan karena pekerjaannya, tapi kebaikan itu dikerjakan karena Allah dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang keempat disebut ihsan namanya. Ihsan. Di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8, an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau mengerjakan semua aktivitas yang baik sebagai ibadah karena Allah, seakan-akan diawasi oleh Allah, merasa diawasi walaupun kau tak mampu melihatnya. Itu terjemah yang baik itu. Merasa bekerja karena Allah, makan karena Allah, minum karena Allah, berbuat baik karena Allah, ihsan namanya. Orangnya disebut muhsin. Kalau empat ini dikumpulkan, badan sehat, sifat baik, sikap mulia dikerjakan karena Allah, thayyib, khair, ma'ruf, ihsan. Empat ini kalau digabungkan menjadi solih namanya. Solih. Maka setiap orang tua meminta kepada Allah supaya anaknya jadi solih. Ibu bermohon, ya Allah, jadikan saya anak solih. Kata bapaknya, namanya kan Hasan. Bukan, Pak, sifatnya. Solih. Semua orang tua, saya belum pernah dengar ada orang tua minta, ya Allah jadikan saya anak yang thayyib. Khair, tidak, soleh, sudah fitrah. Dan itu sudah dimohonkan sejak anak dalam kandungan, kata Allah, sudah fitrah. Itu ada di Quran surah ke-7 ayat 189. Falamma taghashaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi. Falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana soliha lanakunanna minasyakirin. Ketika suami istri berhubungan, sampai kemudian istrinya mengandung, kandungan ringan sampai dengan berat, tatkala kandungan semakin berat, menjelang kepersalinan, kedua orang itu, suami dan istri, mulai berdoa kepada Allah. Fitrahnya sudah minta. Ya Allah, mohon jadikan anak saya nanti saat lahir jadi anak yang saleh. Dengan itu, ya Allah, kami bersyukur dan akan mengganti semua sakit yang dirasakan oleh istri saya yang sedang mengandung ini. Saleh. Nah, apa yang menyebabkan seseorang soleh terkumpul empat ini? Kata Allah, kalau iman ada dalam dirinya, maka semua pekerjaan dia akan dituntun menjadi soleh. Pekerjaan disebut amal. Disatukan dengan soleh menjadi amal soleh. Di iman seseorang itu, otomatis akan menuntun seseorang berbuat amal soleh. Jadi kalau ada orang punya iman, gak beramal soleh, dipertanyakan. Bagaimana kualitas iman dalam dirinya? Dipertanyakan. Karena otomatis, Pak, Bu, kalau ada iman, kata Allah, itu otomatis membimbing dia, mengantarkan pada amal soleh. Makanya orang punya iman itu sering diingatkan ketika akan berbuat amal yang salah. Gak percaya, silahkan, Pak, keluar dari sini, coba Bapak iseng-iseng pakai sendal orang lain. Ya, jangan diteruskan, iseng aja, misalnya kan, injak gitu kan. Itu pasti hatinya akan berkata,
itu bukan punya kamu. Itu iman yang mengingatkan. Kalau iman semakin tinggi, Anda keluar dari masjid aja, kaki kanan keluar, ditarik lagi tuh. Anda akan tarik, karena yang keluar itu kiri, masuk kanan. Ke toilet, masuk kiri, keluar kanan. Tuh. Ya, itu semakin tinggi iman, maka iman itu akan mendorong Anda berbuat amal saleh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Makanya saya sering katakan, di dalam Al-Quran, jika kita sudah punya iman, maka semua fungsi tubuh kita akan disebutkan imannya dulu sebelum menyebutkan fungsinya. Mata untuk melihat, sebelum melihat imannya dulu. Turun Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki. 31 untuk perempuan. Qullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Untuk perempuan, wa qullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan pada pria-pria yang sudah punya iman, imannya dulu. Dan katakan pada perempuan-perempuan yang sudah punya iman, matanya hanya boleh dipakai melihat yang baik-baik saja. Kalau yang dilihat tak baik, maka imannya akan memiring mata untuk memalingkan ke arah yang lebih baik. Memalingkan pandangan ke arah yang lebih baik disebut dengan ghaddul basar namanya. Anda menatap begini, Masya Allah. Tapi yang ditatap istri orang. Maka iman berkata, jangan teruskan, palingkan, palingkan. Ya, proyek yang tidak baik gak akan dilihat. Ya, barang yang bukan milik Anda gak akan dilihat. Palingkan, palingkan, palingkan. Gambar-gambar yang tak seronok, palingkan. Jelas ya? Nah, itu iman. Silahkan cek semua fungsi tubuh kita. Itu umumnya sebelum disebutkan imannya dulu. Lisan, Quran surah 49 ayat 11. Itu sebelum disebutkan fungsi lisan, iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu la yasar qaumin qaum. Ayat 12-nya, ya ayyuhalladzina amanu la yaktaba'dukum ba'd. Pokoknya setiap tubuh ini mau bergerak, iman dulu, iman dulu, iman dulu. Ingin memberikan isyarat agar iman itu memiliki fungsinya untuk mengerjakan amal soleh. Kenapa diminta beramal soleh? Supaya masuk surga, itu Pak. Dan supaya kita gak capek, diberikan setengahnya oleh Allah, tinggal setengah lagi. Jadi sebetulnya Allah itu ingin hambanya itu masuklah, masuk. Cuman karena hikmah kehidupan menjadikan kita mesti berikhtiar, saking baiknya Allah dikasih setengah. Ayo setengah diambil. Bahkan setengah ini diberikan dalam kandungan, cuman sayang fa'abawahu yuhawidani au yunasrani au yumajjisani. Lahirnya kan fitrah, ada iman dalam dirinya, makanya dia mencari Tuhan. Cuman sayang lingkungan yang merubah dia menjauh dari Allah. Ada yang pengaruh ini, ada yang pengaruh itu, lingkungan, karena TV, karena tinggal di tempat tertentu, karena pasangan. Ya, Masya Allah, tega meninggalkan cinta Allah hanya untuk cinta dunia. Tega meninggalkan cinta Allah hanya untuk cinta manusia. Padahal manusia itu mati, Allah selalu hidup. Ya, bayangkan. Ya, mencintai sesuatu yang gak ada itu kan semu sifatnya. Anda mencintai barang, barangnya rusak. Ketika barangnya rusak, bagaimana cintanya bisa bertahan? Hah? Cinta manusia tidak abadi. Kalau ingin abadi, bawa dia sampai mendapatkan ridha Allah, sampai ke surga, baru abadi. Tapi kalau Anda mengeluarkan diri Anda dari surga, bagaimana bisa abadi? Ya, aku mencintaimu dengan syarat engkau pindah agama. Begitu pindah, meninggal. Cinta gak dapat, surga cuma mimpi. Ya, jelas ya? Baik, jadi teman-teman sekalian, bagian pertama, ketika Allah meminta kita beriman, sesungguhnya dengan iman itu, Allah ingin memberikan garansi kepada kita bahwa Anda hamba yang terlindungi dengan izin Allah bisa mendapatkan surga. Jika iman itu kita gunakan untuk menenun amal saleh. Jelas? Kalau amal saja tidak ada iman, maka tidak menjadi saleh. Maka orang yang belum beriman beramal baik, amalnya tidak disebut amal saleh. Amal saja. Amal khair, 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 khair. Gak pernah disebut saleh dalam istilah Al-Quran. Jelas ya? Ah, nanti ketika dia berbuat baik, dibalas di dunia. Cuman karena kaidah surga itu ada iman, dan iman itu enggak ada, maka di akhirat tidak diberikan balasannya. Keadilan Allah menjadikan balasan itu diberikan di dunia. Karena investasi amalan itu bukan untuk akhirat, dunia. Karena niatnya dunia, dikasih dunia. Kalau untuk akhirat, diberikan juga akhirat bagiannya. Turunlah Quran surah ke-25 ayat 23. Nanti kalau ada non-muslim bertanya, di mana keadilan Allah Tuhanmu itu? Jadi kok ada orang enggak beriman, berbuat baik, enggak masuk surga. Tapi ada orang beriman, salah juga, berpeluang masuk surga. Maka jawab kepada beliau, ya, kaidah surga itu, kaidahnya syarat iman yang pertama kali. Ya, bukan syarat dunia. Maka ingin masuk surga, ada persyaratan. Anda masuk kampus, ada persyaratan. Masuk surga pun, ada persyaratan. Anda lulus di satu hal, tapi nggak lulus di yang lainnya, nggak bisa masuk kampus. Anda lulus satu hal, nggak lulus yang lainnya, ya sulit masuk surga. Karena syarat surga beda dengan kampus. Syarat surga yang pertama itu adalah iman.
Tapi saking adilnya Allah, kebaikan dia di dunia dibalas oleh Allah dengan cepat saat dia hidup di dunia. Maka turun ayat wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Jika ada orang belum beriman berbuat baik, kata Allah, saya akan cepat balas kebaikannya saat di dunia. Cuman karena amalan itu bukan amalan surga, maka saat ke akhirat nanti itu hanya akan jadi debu yang berterbangan yang hanya dia tatap saja. Jelas sampai sini? Dan ini ayat turun karena pertanyaan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi, "Ya Rasulullah, si fulan orang baik, suka berbagi, cuman enggak beriman sampai saat ini. Bagaimana statusnya?" Turunlah kemudian ayat ini. Jelas? Jadi kalau ada yang bertanya lagi sekarang, katakan, "Anda terlambat, Pak. 15 abad yang lalu sudah ada pertanyaan Sayyidah Aisyah tentang itu." Turun ayat begini, sampaikan dengan sebaik-baiknya dengan cara yang paling lembut. Jelas? Satu, kenapa kita beriman? Pertama, karena ada kasih Allah pada orang beriman untuk menempatkan di tempat terbaik saat dia pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, saya agak cepat. Orang beriman dijanjikan oleh Allah akan memiliki ketenangan dalam hatinya. Secara singkat, orang beriman itu Allah akan berikan ketenangan pada jiwanya, tenang gitu, damai hidupnya. Jaminan yang ada di Quran surah ke-48 ayat yang ke-4. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang akan menanamkan ketenangan pada jiwa orang-orang beriman supaya dia yakin dengan keimanannya. Nikmat juga beriman. Jadi tambah lagi imannya, tambah lagi imannya. Jadi kata Allah, orang beriman itu pasti tenang. Dan ketenangan itu mahal, Bu. Sulit dicarinya. Ibu silahkan cari harta dengan suami sekaya apapun, sulit membeli ketenangan itu, enggak ada. Ada toko yang jual ketenangan? Enggak ada. Dan mahal, mahal. Kalau enggak percaya begini, Bu ya. Saya berikan pilihan, tapi ibu, bapak jangan pilih yang ketiga ya, terutama ibu. Ya, jangan pilih yang ketiga. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Ayo. Enggak ada pilihan ketiga dan enggak usah maksa. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Pilih mana? Tuh. Kan? Banyak orang kaya tapi enggak tenang, ada yang bunuh diri, ada yang tembak diri sendiri, ada yang lompat ke depan rel kereta. Ada yang saking kayanya bingung, akhirnya nanam cabai. Cuma bikin kangkung, metikin cabai, metikin tomat. Terus Anda ngapain? Kalau cuma numpukin harta buat metikin tomat, petani kita nggak kaya-kaya amat bisa metikin tomat juga. Coba lihat, Anda bayangkan. Jadi tidak selalu, Bapak Ibu sekalian, kekayaan itu bisa berkonotasi seimbang, equal misalnya dengan ketenangan, belum tentu. Tapi iman, itu jaminan dari Allah, orang beriman itu pasti tenang. Ada kedamaian dalam jiwanya. Enak gitu. Bahkan kalau sudah dapat halawatul iman, bukan cuma kedamaian, Allah akan berikan ketenangan dalam kehidupannya dalam bentuk keamanan, aman dari gangguan, tenang, nikmat. Maka diturunkan oleh Allah Quran surah ke-18 ayat 13. Saking tenangnya, tidur di gua aja enak. Bayangkan, gua loh, fasilitasnya tahu sendiri lah. Di gua, ya sudah, maaf, cahaya sudah terbatas, hampir tidak ada. Makanan bagaimana mendapatkannya, tempat tidurnya kemudian juga pasti keras. Tapi kok bisa ada yang tidur di gua selama 309 tahun? Saking enaknya tidur, gak ada yang ganggu, Pak. Bu, nikmat. Ya, yang memberikan nikmatnya Allah, miring kanan kiri, matahari diatur oleh Allah, terbit di sini, terbenam di sini, selalu tersinari di dalamnya. Sehat-sehat aja. Bangun sehat 309 tahun, Anda bayangkan. Ya. Ada orang sekaya-kayanya baru 3 menit udah bangun lagi. Pling, telepon muncul. Di pejabat memang bagus, kedudukan tinggi, tapi setiap 3 detik kerja ini, kerja itu. Baru tidur sebentar, bangun lagi. Pak, ada kejadian begini, bangun. Ini 309 tahun, tidur cuma di gua. Fasilitas hampir enggak ada, tapi jaminan itu ada. Maka di ayat 13 di surat Al-Kahf, surat gua. Ya. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun. Belum selesai. Amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kata Allah, kami akan kisahkan pada Anda tentang kisah yang sebenar-benarnya, tanpa dikurangi, tanpa ditambahkan, sebenar-benarnya hak. Jadi ada sidqun, ada hak. Kalau sidqun mayahtamilu sidqa wal kadzib, kadang benar kadang tidak, tapi kalau hak pasti benar, enggak bisa ditolak. Matahari terbit di timur, terbenam di barat, hak. Karena itu semua yang hak sumbernya hanya kepada Allah. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtalin. Al-Baqarah 149. Al-haq. Nah, sekarang kembalikan. Kata Allah, kami akan kisahkan pada Anda kisah yang sebenar-benarnya. Ya, tanpa kamuflase, tanpa rekayasa.
innahum fitsyatun, kisah tentang para pemuda yang berlindung di gua, diberikan oleh Allah keamanan, dikejar-kejar, bukan sekedar dipersekusi, bukan sekedar diintimidasi, ya maaf, bisa dieksekusi, berlindungnya di gua. Tapi nikmat sekali di gua itu, bisa tidur enak, nyaman, makan juga kenyang, langsung diisikan di perutnya, tidur bolak-balik, gak ada yang ganggu. 309 tahun Anda bayangkan. Salatu mi'atin wazdada tis'ah, 309 tahun. Siapa mereka? Innahum fityatun, sungguh mereka itu para pemuda, tapi bukan pemuda biasa. Ada sesuatu yang melekat pada dirinya, amanu, yang sangat beriman kepada Allah. Pesan ayat ini, ya, kata para pakar Al-Quran, sesungguhnya ingin memberikan pesan pada generasi mendatang. Jadi ada kaidah di tafsir itu begini, kalau enggak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, maka pesan yang berlaku di ayat itu akan terulang kemudian di masa-masa yang akan datang dengan konteks yang berbeda. Anda sekalipun tinggal di rumah yang sempit, terbatas sifatnya, keadaannya tidak seperti yang lain-lain, RS7, ruangan sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah, gitu kan? Susah. Ya. Tapi kalau ada iman dalam jiwa kita, itu bisa nikmat saja. Dibandingkan tempat, tinggal di tempat yang mewah, luas, tapi iman gak ada, kegelisahan itu muncul. Jadi orang beriman itu gak akan disekat oleh dunia. Tinggal di kontrakan, nikmat. Di rumah yang luas, nikmat. Jadi kaya, nikmat. Cukup hidup juga nikmat. Nikmat aja. Ya, pokoknya beriman itu indah, nikmat itu. Jadi kalau kita beriman sampai saat ini dan tidak menikmati kehidupan kita, dipertanyakan ada apa yang salah dengan iman kita. Kata Allah beriman itu nikmat, tenang hati. Ini kok rumah mewah, mobil banyak gitu kan? Ya lihat mendung aja sedikit udah bikin status. Mendung ya kayak suasana hatiku. Apa yang mau dicari? Ya, coba lihat. Sekali-kali saya tuh jarang berinteraksi dengan media sosial. Cuman kalau udah lihat, saya lihat nih ada teman-teman official lihat misalnya, saya suka kadang-kadang suka nggak betah ngelihat ini. Ini orang kenapa hidupnya? Dikit-dikit ngeluh gitu kan? Apa maunya apa? Ya belum musim hujan minta hujan, dikasih hujan minta jangan hujan. Maunya apa gitu? Ya, kenapa kita nikmati aja? Iman itu indah, iman wah masya Allah. Kasih hujan, alhamdulillah banjir pakai berenang. Jadi solusi. Jadi itu teman-teman sekalian ya. Selanjutnya ada jaminan Allah yang selanjutnya ya. Orang beriman pasti bahagia kata Allah. Dan cenderung sukses. Tidak cukup dengan amin, nanti kita belajar dulu. Turun Quran surah ke-23 ayat 1. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu dijamin oleh Allah. Saya artikan dijamin karena kalimatnya menggunakan qad, harfu tahqiq, huruf jaminan. Qad, harfu tahqiq, huruf jaminan. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman pasti menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan. Aflah itu dari kata falah. Kalau di bahasa Inggris, di kamus bahasa Inggris itu diartikan success and happiness. Sukses dan bahagia. Ya, digenggam. Kalau digenggam menjadi aflah namanya, aflah. Kata Allah, orang beriman itu pasti menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Pasti. Tergenggam dalam diri. Jadi cukuplah dengan beriman, akan bahagia. Cukup dengan beriman, sukses dalam pekerjaan yang kita kemudian lakukan. Walaupun barangkali level kesuksesan itu dalam pandangan orang bisa beda-beda. Bagi si A, manajer itu bagian kesuksesan hidupnya. Yang lain levelnya direktur, yang lain komisaris. Pokoknya levelnya bisa berbeda, tapi sukses. Silahkan cek semua sahabat Nabi. Di semua bidangnya, sukses dan bahagia. Ali bin Abi Thalib dengan pengajar, cita-citanya menjadi pengajar. Dan menikmati itu, walaupun kekayaan secara kekayaannya, ya sifat materinya mungkin terbatas. Tapi beliau merasakan kebahagiaan dan merasakan kesuksesan dengan itu. Abdurrahman bin Auf, kaya, kaya, luar biasa. Sampai kapaknya terbuat dari emas. Abdurrahman bin Auf. Dan menikmati itu, dan bahagia juga. Bahkan terjamin surga. Ada di lisan Nabi. Uthman demikian, Abu Bakar demikian. Anda bayangkan, dari yang pengusaha, diplomat, birokrat, pengajar, dosen, ada semua, perawat, ada. Ada semua levelnya. Dan bahagia beriman. Padahal sebelumnya jahiliyah. Bayangkan. Perusak, kriminal, macam-macam. Tiba-tiba turun iman, diambil iman itu dengan bimbingan Al-Quran dan petunjuk Nabi lewat sunnahnya, dipraktekkan itu dan bahagia hidupnya. Coba cek. Jadi sebetulnya yang bahagia itu ungkapannya sederhana.
Bahagia itu sederhana, ketika iman tertanam dalam jiwa. Kalau dunia relatif, bahagia itu sederhana, cukup dengan secangkir kopi. Bagi tukang kopi, tukang teh tidak. Ya kan? Bagi yang minum teh, yang minum kopi tidak. Nah, jadi teman-teman sekalian, iman. Nah, sekarang maksud saya begini. Kita ingin evaluasi, kalau sampai siang hari ini, iman yang sudah Allah tanamkan di jiwa kita, belum sampai melahirkan hal-hal tadi. Maaf ya, kalau bicara surga belakangan, karena itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berikhtiar. Apakah iman itu sudah membuat diri kita tenang? Sudah membuat kita bahagia? Apakah iman itu sudah membimbing kita sukses dalam hidup? Dan puncaknya, apakah iman itu sudah membimbing kita beramal soleh? Jangan-jangan beriman masih salah, padahal namanya soleh. Kan? Jangan-jangan beriman tapi masih berbuat maksiat. Mata bermaksiat, telinga bermaksiat, lisan bermaksiat. Ada apa yang salah? Apa yang keliru? Maka Al-Imam Al-Bukhari mengumpulkan hadis-hadis Nabi untuk mendapatkan petunjuk dari hadis-hadis itu, bagaimana mengerjakan amalan-amalan yang bisa menguatkan iman sehingga iman kita membimbing kita untuk beramal saleh. Maka muncullah bab ini, bab umuril iman.